Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Jua Bacakcen ya guys. Nah sahabat Mimin, kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja datang dari Junior Robert dan juga Jua Bacakcen, yang dimana mereka pun tengah melakukan proses syuting bersama, dan tepatnya pada tadi malam ya guys, mereka pun masih tetap melakukan proses syuting ketika malam pun sudah tiba, sehingga kondisi dan juga keadaan Jua Bacakcen sangat begitu drop karena dia sedang mengalami flu berat ya guys, akibat cuaca dan juga keadaan fisik yang tidak mendukung karena Jua Bacakcen kemungkinan kecapean ya guys, karena terlalu banyak warawiri di dunia peraktingannya. Setelah saat ini Jua Bacakcen yang sudah pergi ke Medan dan juga ke tempat yang lainnya, saat ini Jua Bacakcen yang memang sudah mengetahui bahwasannya dia tengah sibuk syuting bersama dengan Junior Robert hingga kondisi dan juga fisiknya nampak terlihat begitu lelah ya guys, dan akhirnya Jua Bacakcen masuk angin dan tentu saja flu berat pun melanda Jua Bacakcen ketika si Junior Robert ini melakukan siaran langsung pada status Instagramnya. Dikabarkan sakit dan juga sedang tidak enak badan, tentu saja Cinta Brian tidak mau tinggal diam begitu saja. Dia pun langsung datang ke lokasi syuting di mana Jua Bacakcen saat itu tengah bermain sinetron ataupun FTP bersama dengan Junior Robert ya guys. Tanpa basa-basi, kehadiran dari Cinta Brian pun sangat begitu disanjung dan diramaikan di sosial media bahwa mereka juga keciduk, yang akhirnya Cinta Brian membawa Jua Bacakcen kembali ke rumahnya dan mengantarkan Jua Bacakcen ke rumah dengan menggunakan mobil mewah milik dari Jua Bacakcen ya guys. Dan kabar tersebut tentu saja keciduk oleh CCTV yang berada di jalanan ketika mereka berada di lampu merah. Cinta Brian pun melambaikan tangannya ketika ada seseorang fans yang mengetahui bahwa Jua Bacakcen sedang bersama dengan Cinta Brian. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.